Ikut terus. Kebun yang mana? Assalamualaikum semua, kembali lagi ke channel YouTube Sasmita Pratiwi. Hari ini aku mau ikut lagi nih ke kebun suami, tapi kali ini lokasi kebunnya berbeda dengan yang di video sebelumnya. Kalau yang kemarin lokasinya jauh dari pemukiman, kali ini lumayan dekat lah dengan pemukiman, dan juga akses jalannya lumayan bagus. Oke deh, langsung aja simak kegiatan aku di kebun ya. Selamat menonton! Hai bos. Ya Allah, rumputnya jadi setinggi ini. Berapa lama sih kita tidak pernah naik? Sawit terakhir dipanen 2 bulan yang lalu. Aduh. Gerimis loh sayang. Lanjutkah? Ini pondok di kebun yang ini. Keadaannya sudah seperti ini, sudah reot.
Sudah berapa tahun ya? Lebih dari 10 tahun lah. Dan nggak pernah ditempati, jadi cepat rusak. Nggak diurus. Hari ini kita mau menyuntikkan pupuk ke dalam pohon. Kenapa enggak sekalian aja disemprot ini, sayang? Banyak betul sudah rumputnya. Tak jelas. Oke, nonton terus ya. Simak kegiatan kami hari ini di kebun. Nonton sampai selesai dan jangan di skip. Oh ya, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa ya. Pencet tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian selalu update setiap kali kami upload video terbaru. Yakin mau lanjut? Kencang ya, angin. Coba lihat angin tuh, kencang betul. Kalau hujan kayak apa? Ini yang mau disuntik yang sudah dibor dulu kan? Ya tinggal suntik aja. Kerjaku apa? Suntik. Tapi yang beri aja satu. Itu. Saya yang beri yang kecil, Pak Le. Ini pupuk cairnya yang nanti mau disuntikan ke pohon sawit yang dulu sudah dibor. Kalau teman-teman mau lihat videonya, linknya ada di pojok kanan atas ya. Tinggal klik aja nanti. Ya banyak-banyak tuh, Mbak, nanti. Banyak sekali tuh. Hah, ketambah. Tidak tahu, nanti kalau kurang baru setambahi sendiri. Di bawah sana kopi ku ambil. Tidak, lagi. Sambil dari kita kan ember tak lebih besar. Target selesai ini. Mana bisa? Satu juri kan? Semua. Tapi kayaknya lama karena ada airnya di dalam. Dibuang pil lagi airnya itu. Bagaimana caranya dibuang? Sedot. Bagaimana caranya disedot? Masa diisap? Oh no! Sisa ada sisa berapa jerigen lagi pupuk cair itu? Habiskah sudah? Pupuk cair masih sisa berapa jerigen? Ada lagi ternyata di sini. Itu buat nyisap. Oh, jadi maksudnya gimana sih? Dikasih keluar dulu tuh yang ada airnya di dalam, baru nanti diisi lagi. Tapi kalau pas ngisinya, cabut ini. Ribut betul. Ribut memang. Cipers ini gak suka. Langsung. Disuruh pulang, guys. Astaga, penuh air. Ini baik sekali rumput-rumputnya. Kenapa tak sekalian disemprot, sayang? Bisa. Ini sudah berapa kali kita suntikan pupuk? Baru satu kali? Astaga. Bagus itu lah. Masah. Kok nama mati ya pohonnya ya? Oh no! Mulut mumita. Dikasih begitu. Takarannya masih tetap sama, 70 mil? 60. Oh, 60 kah? Ah, perusahaan hari itu 70. 60. Oh, sudah kelihatan. Diganti tutupnya. Ih, apa gue bilang lebih irit berarti kalau ya pakai tutup yang pipa itu. Mahal sedikit aja tapi kan lebih bagus. 100 biji sih 1 juta.
Ikut enggak nyemprot enggak? Nyemprot apa nyuntik? Apa anu? Nyuntik enggak? Nyuntik lah. Ntar yang itu HP yang sana. Ya sudah pala. Ya guys, lanjut dulu mau suntik-suntik dan enggak bisa direkam. Jalur ya? Hah? Jalur. Jalur, enggak arahkan ke yang mana? Ke arah mana? Kamu. Pokoknya ke bawah sana. Ke semua yang di bawah sana? Iya. Takut sendirian. Nggak ada ular kah? Dari itu? Ini sudah pada. Ini alat tempur saya dan saya harus suntikan ke pohon-pohon yang ada di bawah sana. Mainlah kalau cuma ringan-ringan begini saya bisa bantu. Sisa pupuk nggak terpakai. Sudah selesai. Capek maksimal. Sudah sore. Waktunya pulang. Belum salat asar. Capek. Perjalanan pulang. Aku lagi mau ngomong sama orang, minta suruh panenkan buah sawit di kebun tadi. Gak ada yang panen, susah sekarang cari tukang panen.